Pemirsa, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI melakukan aksi solidaritas di kampus Universitas Sriwijaya Unsri. Mereka mendesak pihak Rektorat Unsri mendrop out para pelaku pelecehan seksual, satu di antaranya mantan Wakil Ketua BEM berinisial FA. Perwakilan GMNI Unsri Samuel Aritonang mengungkapkan ada tiga pelaku pelecehan seksual yang meresahkan para mahasiswi. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan Linda jurnalis Tribun Sumsel telah terhubung bersama kita, akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Linda, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Ya, rekan Yustiana, seperti disampaikan tadi bahwa memang di kampus UNSRI ini ada sedang kasus pelecehan gitu ya. Nah, jadi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia itu melakukan aksi solidaritas di kampus Universitas Sriwijaya yang ada di Indralaya. Nah, para mahasiswa ini mendesak pihak rektor untuk mendrop out para pelaku pelecehan seksual. Itu salah satunya adalah Wakil Ketua BEM UNSRI yang saat ini memang sudah dikeluarkan dari BEM. Nah, menurut perwakilan GMNI UNSRI itu Samuel, pelakunya ini memang tidak hanya ada satu mahasiswa, melainkan ada tiga yang melakukan pelecehan seksual kepada para mahasiswa yang ada di UNSRI. Nah, salah satunya memang yaitu yang berinisial FA, yaitu yang wakil ketua BEM tadi dari Fakultas Ekonomi. Pelaku pelecehan seksual lainnya juga ada berasal dari Fakultas Hukum, dan satu pelaku lagi belum diketahui identitasnya karena memang baru diketahui informasinya dan masih dalam penelusuran identitasnya. Kemudian para anggota GEM UNSRI pun mempertanyakan ya mengapa ex wakil ketua GEM UNSRI ini hingga saat ini belum di drop out. Untuk itulah pihaknya meminta para rektorat UNSRI melakukan tindakan tegas drop out kepada para pelaku yang menciptakan supaya menciptanya rasa aman kepada para korban kalau si para pelaku ini sudah di drop out begitu. Nah, sementara itu kita sudah juga mengkonfirmasi wakil rektor tiga bidang kemahasiswaan alumni UNSRI itu Radiati. Mereka juga belum bisa memberikan informasi lebih lanjut karena memang saat ini untuk kasus ini masih didalami dan sudah diturunkan tim investigasi dan hasilnya masih menunggu dari laporan tim investigasi. Begitu, Justina. Terima kasih rekan Linda, jurnalis Tribun Sumsel atas laporan dari Anda. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya dari Anda rekan. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.